Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okay, so hari ini video kenaan hari ini macam yang dalam tajuk lah, dalam tajuk. So saya sebenarnya malah nak cerita tentang pasal yang saya tulis ni dalam tajuk, tapi memandangkan saya takut terkena dekat orang lain, so saya pun cerita jugalah kan, masalah dia. So saya settle ni sekejap, nanti saya akan kongsikan cerita ni. Saya takut benda ni akan terjadi juga dekat orang lain. Okay, jom. Okay, baik. Ambil angin aircon kereta je, sebab repair kereta. Bukan repair lah, tambah kipas nak balik kampung nanti. Standby wawai lah. So macam saya punya case, macam biasa lah, JNT lah yang selalu buat masalah kan untuk barang saya ni. 2 bulan yang lepas saya ada post barang dekat JNT. So barang tu dah sampai dekat 2 minggu. Customer tu mesej saya, dia cakap barang tak sampai lagi. Bila saya check tracking, barang tu ada di masih ada di dekat dia punya PRK Gateway Perak lagi lah, Kemunting. So saya cakap dekat dia barang tu masih tak jalan. Kejap, JNT datang pula. Okay, dalam kita duk cerita pasal JNT, JNT pun dah sampai hantar saya punya barang. Okay, so saya tak salahkan JNT semua. Masalahnya sekarang ni saya punya barang 2 bulan yang lepas saya ada post modem, iaitu modem B525. Barang tu tak sampai. Bila check tracking dah sampai dekat sebulan. Bila dah sampai dekat sebulan, barang tu masih ada dekat situ lagi. Lepas tu customer pun tanya dekat orang JNT sana, dia kata barang tu tak sampai dekat sini. Bila barang tu tak sampai dekat sini, dekat tempat dia orang tu dekat Kelantan, jadi masalah lah. Saya pun tanya balik dekat JNT yang dekat saya post hari tu, dia bagi tahu dia akan proceed saya punya masalah ni kan, sebab barang tu tak jalan. Bila dah proceed barang tu dah tak jalan apa semua, dalam 2-3 hari tu cashier JNT tu mesej saya, dia kata buat claim. Saya nak tahu barang tu rosak ke hilang ke apa, dia orang pun tak tahu. So saya pun pergi balik dekat JNT tu, saya bagi tahu macam mana proceed dia apa semua. Dia kata kena guna application untuk buat claim. Tak apalah, saya pun buatlah claim dekat application. Tetapi bila dah buat claim dekat application ni, banyak dokumen yang penting yang dia nak kena hantar. Dokumen kita punya SSM, IC, dia ada 4 gambar dia kena hantar dekat dia, bukti. Kalau resit tu tak ada lagi, resit tu pun nak kena ada juga. Barang dah sebulan tak sampai. So sekarang ni dah masuk 2 bulan. Saya duk fight untuk saya punya claim. Dan claim tu dia kata saya boleh dapat 100 je. Bayangkanlah 525 tu harga dia RM berapa kan. So sampai sekarang saya dah hantar SSM dia saya apa semua. Dia kata SSM saya pula expired. Saya pun terlupa saya punya SSM expired, dan saya pun dah renew. Saya hantar yang baru CJ SSM apa semua. Sekarang ni saya tengah tunggu. So kalau kata yang mana nak tanya, yang nak tahu macam mana saya claim untuk JNT punya, nanti boleh komen lah. Nanti saya akan buat video. Lepas tu untuk next video saya nak akan update lah untuk pasal isu ni, isu JNT ni, barang saya ni kan, barang saya ni macam mana dapat claim ke tak dapat claim.
So saya memang terpaksa kena ganti balik lah modem B525 tu. Kemungkinan tengoklah lepas raya ke macam mana. Kalau kata barang saya tu tak dapat juga nak proses apa semua untuk claim, saya akan ganti balik. Sekarang ni dah jadi masalah satu benda dah. Sebelum ni saya dengan JNT memang tak ada masalah, tetapi dengan orang lain mungkin ada masalah. Tapi bila dah jadi dekat saya macam ni, memang akan jadi masalah jugalah dekat saya kan. Barang faham-faham lah 525 tu RM berapa kan, berapa duit, dah 600 lebih. Lepas tu dah jadi macam ni, kita pula nak kena tanggung, padahal diorang punya ni. Yang jadi masalah dia, kalau kita sebagai pengguna JNT macam tak ada SSM, memang takkan boleh claim. Sebabnya dia nak minta SSM kita tu. Kalau orang yang tak ada SSM, barang tu 3-400, nak minta claim memang tak dapat lah. Sebab tak ada SSM, dia nak SSM baru boleh claim. Kalau kata orang yang tak ada SSM memang tak boleh buat apa lah. Lagi satu masalah dia, kalau kata orang yang tak reti guna application, memang masalah juga benda macam ni. Kalau barang yang diorang post tu hilang ke rosak ke macam mana. So JNT kalau boleh tolong upgrade lah tu punya sistem dia. Barang kalau isu bab barang hilang, barang rosak, barang apa semua, mesti bab JNT. Saya nak salahkan JNT pun sebab memang dah salah. Saya punya barang, saya punya barang ni dah macam saya pula nak kena tanggung dekat customer. Customer tu dah hampir kat 2 bulan dah, saya pun tak bagi tahu lagi. Hari tu dia asyik duk tanya dia punya barang macam mana. Saya pun sekarang tengah duk fight dia punya barang. Kalau kata tak boleh juga, memang saya akan ganti balik lah. Tak apalah nak buat macam mana kan. Modem B525 nanti terpulang lah, dia nak duit dia balik ke, nak modem ke, macam mana. Tapi lepas ni memang saya tak akan guna lah korea JNT kan. Sebab saya memang bila dah jadi macam ni, kita nak minta claim apa semua memang agak susah lah. And kalau kata dengan pos laju, saya pernah pos barang, barang pernah terima dekat saya, barang tu rosak, pos laju tu telefon bagi tahu barang tu pecah, automatik dia akan suruh kita isi borang, terus dapat claim. Orang sana pun kena isi borang yang macam kita isi juga untuk dapat claim. Tak ada masalah, senang je. Tak payah nak SSM, IC, lepas tu resit kita. Kalau resit kita tu dah hilang yang lama tu macam mana, nasib baiklah saya ada simpan bukti. Saya empat benda tu memang saya dah bagi semua complete dekat dia. Lepas tu dia WhatsApp balik, bila mula di email, bila tengok saya email saya tu macam tak faham, dia WhatsApp saya. Tak apalah, itu ada satu feedback lah kan. Dia hantar feedback dekat kita, kita punya barang tu nak proceed ke macam mana kan. Lepas tu macam-macam dia minta saya punya SSM saya expired. Tak apa, saya renew SSM saya dan saya dah hantar. Lepas sekarang ni saya tunggulah dia punya jawapan macam mana. So kalau kata yang mana yang nak post pakai JNT tu, kalau kata barang ringan-ringan tak apa. Kalau barang yang agak-agak bahaya untuk post, bernilai lah, bernilai harga tu. Barang yang bernilai tu saya fikir lah, saya syorkan pakai courier lain lah. Pakai courier lain. Sebabnya saya sendiri dah terkena macam ni, memang tak dapat nak buat apa, memang nak kena ganti balik. So tak tahulah macam mana saya punya claim ni macam mana. So kalau kata terjadi dekat siapa-siapa, pernah jadilah benda macam ni kan, boleh komen dekat ruangan komen saya. So sekarang ni pun saya nak pergi ke bazar Ramadan, nak beli juadah untuk berbuka. So bila dah cakap banyak macam ni, dah harga dia memang terlampau lah. Dengan tensionnya apa semua lagi, ni barang apa pun sampai je, ini saya pun tak tahu. Yang ni saya order kat Shopee sahaja, barang kereta ni. Okay, kita berjumpa lah untuk next video nanti. Jangan lupa subscribe saya punya channel untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No signal, no problem.